kerja Binangun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, hari Rabu malam Kamis ya, tanggal 29 Juli 2020. Ini kita tadi siang habis main ke garasi Bineka. Ternyata saya diajakin ikut ngetrip nih sama Bineka Balagon. Ini kita udah standby nih di depan lampu merah Palimanan. Wih, ini kok Lobo pulang lagi ya? Tadi Lobo udah lewat sini perasaan. Lobo. Oh, enggak salah. Tadi yang berangkat itu Labu, sekarang yang baru pulang Lobo. Ya. Nah, ini kita mau nyebrang aja ke sana ya. Di Palimanan. Nah, kita bakal nungguin mobil di sini nih. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bos. Balikan dah. Ya, ini kita ke depan aja. Ini jujur inget waktu ngetrip sama sama Om Deden Luragung CBR Ciputat ya, nungguin di sini malam-malam jam 11. Ini kita sambil hunting ya, ternyata ini Bineka Yori Kuningan Cirebon Sukabumi yang baru ngerintis bulan-bulan ini nih, minggu-minggu ini. Wede, mobil rintisannya Sukabumian ya, yang mau ke Sukabumi nih, sahabat Yori. Kampung Rambutan Bogor. Ini lewat Ciawi nih, via Cipali. Ciawi Bogor. Ya, macetan. Ya, Bos. Ya. Oke, wih, lampu dalamnya diskoan. Sahabat Prima Abadi. Suasananya seperti ini nih Palimanan kalau malam hari. Kalau habis lampu merah, mobil yang nikungnya pada ngantri. Nah, bisa kita lihat itu di belakang ada mobil apa ya? Mesin ke kanan. Apa nih? Oh, pariwisata. Bukan, Prayogo dari Jawa Timur nih. Biasanya ada agen di depan lampu merah Palimanan sebelah sana. Nah, tadi habis komunikasi sama kondekturnya, Bineka Banput udah nyampe Jamblang. Kita tunggu saja bentar lagi. Banput Cirebon Merak via Pantura. Nah, itu ya yang saya salut dari Prima Jasa itu, selanya kalau ada yang berangkat satu nyampe Palimanan ketemu satu. Kalau diperhatiin tuh kayak gitu terus. Itu tadi Prima Jasa Bekasi Cirebon Kuningan ke arah timur satu, nyampe Palimanan dari timur satu. Ini mau belok mobilnya.
Ya, ini dia mobilnya nyampe nih yang akan kita naiki. Ini akan Banput. Pakai bodinya SR2. Nah, kita langsung naik saja ya. Mari kita naik saja. Ini mobilnya ya, berbodi SR2. Banput, mari kita masuk saja, ngamanin seat yang paling depan. Waduh, sopirnya petang. Itu sewanya lumayan. Pas ya nyampe Palimanan 20 lebih 20. Cimbali ta Pantura. Pantura. Ayo eretan Pantura, Mang. Ya, inilah dia mobil Banput. Pakai bodi SR2 ya, sekarang Banput ya. Habis ngisi air Mang Imin ya. Kode lambung 23247. Hino RK8 kayaknya. Pariwisata. Kita nyoba naik dari belakang pintunya karena mobil eks pariwisata cuma setengah ya. Ini ada smoking area seat 23. Ini nomor WA nya barangkali butuh ya Banput. Mobil diberangkatkan dari Palimanan. Masuk sewana lumayan biji gas lagi yuk. Sopir Mang Emen. Oh ya Mang Emen, kalau yang di Expander tuh kakaknya ya?
Wah, Ajay, kakaknya. Berarti hampir keluarga di mobil semua ya. Itu si Dendi katanya keponakan juga. Iya, keponakan. Pernah bawa expander. Palala. Nah, ini baru digas nih. Baru dapat kabar dari calon Palimanan, katanya mobil di belakang udah masuk Palimanan. Mobil ini bangkutnya masih di Winong Pasar Gaya sebelum Arjo Binangun, maka ini langsung gas kanan ya. Kamu mobil apa, Bu? Sahabat ya, Katresna. Jos terus. Belakangnya rapet. Winangun. Maya, Bu. Belum. Masih lama, Bu. Enggak, lewat tol ya? Enggak.